Hello guys, berjumpa lagi bersama aku di news channel Febri dan N. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan review tentang 10 lukisan paling mengerikan di dunia. Lukisan bisa menggambarkan situasi tertentu, termasuk gambaran yang menyeramkan. Di bawah ini merupakan lukisan-lukisan yang memiliki makna dan peristiwa seram yang menjadi latar belakangnya ada kesialan, kematian, tragedi, dan sebagainya. Inilah 10 lukisan yang paling menakutkan di dunia. Yang pertama yaitu Het Schaffrall, merupakan lukisan diciptakan oleh Theodor Gerkold. Lukisan ini merupakan lukisan yang paling terkenal dari berbagai macam karya seni yang dihasilkan. Lukisan ini juga terkenal akan gaya artistik dari sang pelukis. Konon pelukis menggambarkan lukisan yang dua kepala mayat ini terinspirasi dari dirinya yang melihat beberapa organ tubuh manusia di rumah mayat maupun potongan tubuh manusia di lab di rumah sakit. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, Study After Velasquez Portrait of Innocent Egg, merupakan lukisan yang diciptakan oleh seniman terkenal pada abad 20 yaitu Francis Bacon. Gaya lukisannya terkenal berani dan memiliki unsur gelap dalam bentuk figur-figur atau tokoh tertentu. Lukisan ciptaannya terjual sangat mahal, bahkan walau hanya sebuah kanvas saja. Dalam lukisan ini gambarkan bahwa paus tersebut sedang termenung dan akan seperti sedang berbicara. Bacon menggambarkan bahwa paus ini sedang menjerit. Yang ketiga yaitu The Hands Resist Him, merupakan lukisan yang diciptakan oleh Bill Stoneham pada tahun 1972 di Oakland, California. Lukisan ini juga dikenal sebagai lukisan paling menyeramkan di dunia. Dalam lukisan ini gambarkan kakak laki-laki dan adik perempuan di mana banyak tangan sedang mencoba untuk keluar dari di balik pintu. Hanya sebuah kaca rapuh yang menahan keberadaan mereka. Dikatakan bahwa anak kecil pada lukisan ini bergerak pada malam hari, bahkan berkelahi. The Crying Boy merupakan lukisan yang diciptakan oleh Bruno Armadio. Lukisan ini menggambarkan seorang anak kecil dengan air mata yang mengalir ke pipinya. Sang pelukis mengekspresikan kesedihan mendalam pada lukisan anak ini, di mana tidak ada seorang pun yang dapat menahan emosinya. Ketika melihat tangisan anak kecil ini, lukisan ini terkenal akan berbagai legenda, di mana kebakaran dan kematian menghantui lukisan ini. Bahkan lukisan ini terkenal terkutuk, di mana terjadi kebakaran pada gedung di mana lukisan ini dipamerkan. The Scream merupakan lukisan yang diciptakan oleh Edvard Munch dan juga merupakan lukisan yang paling terkenal di dunia. Dan karena harganya yang sangat mahal, bahkan untuk beberapa tipe dari lukisan ini dikabarkan bahwa orang-orang merasa sakit, bahkan mereka depresi ketika mendalami lukisan ini. Bahkan dikatakan bahwa lukisan ini membawa ketidakberuntungan kepada orang yang menyentuh untuk menjatuhkan lukisan ini. Selanjutnya yaitu Painting, merupakan salah satu dari lukisan yang diciptakan oleh Francis Bacon, di mana harga lukisan ini sangat mahal. Dalam pelelangan, lukisan ini sangat mengerikan, di mana dikatakan bahwa ketika Anda mencoba untuk memahami dan merasakan unsur dari seni lukisan ini, Anda akan merasakan ketakutan dan mencoba untuk bersembunyi. Bacon terkenal akan gaya lukisannya yang di mana menyampaikan keberadaan seseorang atau makhluk hidup. The Nightmare merupakan lukisan dari seniman yang bernama John Purcell. Setelah lukisan ini dipamerkan oleh Purcell, lukisan ini terkenal akan penampakan mengerikan, kutukan terhadap orang tidur. Lukisan ini sangat terkenal hingga Purcell menggambarkan beberapa versi dari lukisan ini. Di lukisan ini dapat terlihat inkubus yang iblis-iblis laki-laki yang menggoda perempuan ketika mereka tidur, di mana ia duduk di atas dada dari orang tertidur tersebut. Selanjutnya yaitu Pogo the Clown, merupakan lukisan yang digambarkan oleh John Wayne Gacy, seorang pembunuh berantai di dalam sejarah Amerika, di mana Gacy telah melakukan pembunuhan paling tidak sekitar 33 pria dan remaja. Dalam lukisan ini digambarkan ego dari Gacy, di mana Gacy sendiri memakai pakaian badut yaitu sebagai Pogo. Yang selanjutnya yaitu Picture of Dorian Gray, merupakan lukisan dari seorang seniman yang bernama Ivan Albrecht. Lukisan ini memiliki gaya lukisan yang sangat realistis, di mana lukisan ini juga mengandung unsur fantasi gaya seni.
Lukisan fantasi ini di dalam dunia seni sendiri mendeskripsikan kenyataan atau realita dari kebenaran terdalam sebuah objek yang dilihat oleh sang pelukis. Dalam lukisan yang digambarkan ini mengekspresikan kemerosotan jiwa dari seorang pria muda. Yang 10 yaitu Saturn the Flowering Hison merupakan lukisan yang dilukis oleh seniman bernama Francisco Goya. Dalam legenda dikatakan bahwa ayah dari dewa Menenian anaknya sendiri untuk meyakinkan bahwa tiada yang lebih hebat daripada dirinya. Dalam lukisan ini digambarkan pembunuhan anak. Lukisan ini juga tidak pernah dimaksudkan untuk pamerkan kepada publik, dikarenakan lukisan ini dilukis dan hanya dipajang di rumahnya dengan beberapa lukisan kesuraman yang dilukisnya. Koleksi lukisan-lukisan terkenal sebagai The Black Painting. Oke, itulah guys hal-hal misteri yang akan kami sajikan, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kami yang berikutnya, dan tetap like and subscribe video kami. Sampai jumpa.